Pemerintah Kota Cimahi ngarojong tarekah ngaronjatkeun karaharjaan linmas atawa perlindungan masyarakat di Kelurahan Cimahi. Kabari eta para linmas teh keur memejehna ngararancang sawatara program di antarana pangangkatan bapa asuh jeung ngadegkeun koperasi pikeun ngaronjatkeun karaharjaanana. Linmas atawa Perlindungan Masyarakat Pasukan Pangharepna di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, ngalakonan pemilihan Ketua Paguyuban Linmas. Lian ting ngalakonan pemilihan, para Linmas ngararancang sejumlah tareka pikin ngaronjatkeun taraf hidupna. Eta tareka para pasukan hijau teh di sorang pikin ngaronjatkeun karaharjaanana ngaliwatan program pengangkatan Bapak Asuh jeung ngadegkeun koperasi anu dirojong ku pemerintah Kota Cimahi ngaliwatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku induk linmas di daerah. Totong Solehudin selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nembrakeun dirina ngarojong kana tarekah ngaronjatkeun program karaharjaan para linmas. Mereka berpikir juga untuk meningkat taraf hidup. Karena selama ini stigma kalau melihat linmas itu adalah pasukan hajat. Ini artinya bahwa mereka memang pada posisi yang kurang nyaman, pekerjaan-pekerjaan apapun sebenarnya mereka mau lakukan. Tetapi saya pikir itu bukan karena mereka pada level yang kesejahteraannya sehingga mengorbankan, mohon maaf, ini fungsinya. Tetapi justru kelegowan mereka, pekerjaan apapun mereka mau. Sehingga bagi kita sebenarnya mengupgrade-nya mudah. Lianti Kasatpol PP Camat Cimahi Tengah oge ngarojong tareka ngaronjatkeun karaharjaan eta para linmas ngaliwatan program-program anu geus dirarancang. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya bahwa kegiatan pada hari ini yaitu pemilihan ketua paguyuban linmas Kelurahan Cimahi ini merupakan inovasi. Inovasi yang muncul dari tubuh anggota linmas Kelurahan Cimahi itu sendiri. Nah, harapan tadi yang disampaikan bahwa mudah-mudahan ke depannya bahwa dengan adanya kegiatan pemilihan ketua paguyuban linmas ini bisa memotivasi anggota linmas lainnya yang ada di kelurahan di Kota Cimahi, khususnya yang ada di wilayah kerja Kecamatan Cimahi Tengah. Apabila emang nilainya dipandang bersifat positif, insya Allah mudah-mudahan kelurahan-kelurahan lainnya termotivasi untuk mengikuti jejak-jejak yang positif. Eta pemilihan paguyuban linmas teh mangrupa program terobosan anyar di Kota Cimahi, utamana di Kecamatan Cimahi Tengah. Jagana diharap bisa diiruan ku linmas-linmas di Kelurahan Sejena. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.